Yang keenam, pohon manggis sebanyak 150 pohon. Pohon durian sebanyak 150 pohon. Yang keempat, pohon sawo sebanyak 100. Serta seluruhnya meletakkan bibit pohon ke dalam lubang tanah yang telah disediakan. Hitungan kami mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon secara serentak pada pagi hari pada tanggal 20 sampai dengan 24 Agustus 2023 bertemu peninjauan sejak dini. Kami sampaikan pula bahwa jumlah keseluruhan bibit pohon yang ditanam sebanyak 1.000 dengan jenis pohon sebagai berikut. Terus. Pagi hari ini Polresta Pati beserta jajaran dan didukung oleh ADM Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan penanaman pohon secara serentak yang dilaksanakan mulai dari pusat, Mabes Polri, dan ini Pak Kapolri, dan sampai dengan tingkat Polsek. Jadi kita di Polresta Pati bekerjasama dengan ADM Pati melaksanakan penanaman di daerah Kecamatan Logowungu, Desa Reja Regaloh. Ya, sebanyak 1.000 pohon yang kita tanam di kawasan perlindungan setempat. Diharapkan penanaman pohon ini nantinya kawasan perlindungan setempat ini karena memang tidak boleh ditebang, tinggal nunggu waktu ketika sudah ditanam beberapa tahun ke depan mungkin sudah bisa lebih hijau lagi yang bisa membantu paru-paru bumi sehingga polusi-polusi yang ada di khususnya wilayah Pati. Satu, dua, tiga. Kegiatan yang kami laksanakan ini senantiasa mendapat bimbingan darimu sehingga terhindar dari segala hambatan. Dalam program Polri Besar Ikan Negeri peninjauan sejak ini, kami dari Jajaran Perhutani KPA Pati support bibit dan lahan lokasi di kawasan Bintang Sumpah. Memang kenapa kita tanam di petak 121C BKP Regaloh di kawasan perlindungan setempat? Karena ini merupakan kawasan perlindungan yang harus kita lindungi dan kita lestarikan. Artinya semua pohon-pohon yang ditanam di sini dilindungi dan tidak boleh ditebang atau diproduksi dan dijual hasilnya. Makanya jenis-jenis tanaman yang kita tanam pun dari jenis-jenis buah-buahan seperti terbesi, durian, manggis, nangka, dan sawo. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan kegiatan yang di prakarsai oleh Polri, khususnya Bapak Kapolresta Pati, ini bisa juga berdampak kepada kelestarian hutan dan kelestarian lahan yang ada di Kabupaten Pati.